kenapa pernyataan Imam Malik rahimahullah, la yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan pernah berjaya kecuali kalau mengikuti kejayaan umat yang pertama. Ya, maknanya sulit kita akan bisa menang dalam pertarungan kita menghadapi musuh-musuh kita itu kalau kita tidak meneladani para sahabat lainnya. Ya. Yang terjadi perbedaan ini hanyalah fasilitas, sarana. Ilmu pengetahuan seperti kamera, seperti apa teleskop, seperti pesawat terbang segala macam. Teknologi-teknologi yang dikembangkan oleh manusia tidak lain itu hanyalah sarana. Ya. Sarana ini hanya untuk sebatas apa namanya mempermudah kehidupan manusia, bukan masalah yang inti. Tapi ajaran-ajaran yang dalam Islam itulah yang inti yang harus kita perjuangkan. Ya, makanya cara berjuangkannya gimana? Ikutilah pola para sahabat anhum. Ya, bagaimana mereka memanfaatkan waktunya, ya, kemudian cara berpikirnya, perilakunya dalam kehidupannya dan seterusnya sehingga kemudian Allah menangkan mereka dapat menumbangkan kekuasaan Parsi dan Romawi. Dua superpower besar di masa itu tumbang di tangan umat Islam dan berjaya Islam dari mulai negeri Arab sampai Spanyol, sampai Maroko, sampai Indonesia. Ya, subhanallah itu luar biasa. Dan ini kejayaan ini harus kita kembalikan lagi. Ya, makanya kaum kufar yang memperhatikan tentang kondisi umat Islam ini, mereka mengatakan umat Islam ini ibarat raksasa yang sedang tidur. Mumpung mereka tidur, kita kerja terus. Karena kalau raksasa ini bangun, apa yang kita bangun ratusan tahun hanya direbut dalam hitungan tahunan atau puluhan tahun oleh raksasa ini. Makanya pengikut Nabi Muhammad SAW sepanjang zaman tidak pernah berkurang. Yang terjadi umat Islam selalu apa? Selalu bertambah. Ya. Bahkan Uwe Hoffmann, seorang mantan duta besar Jerman yang masuk Islam, dengan 300 referensi mengatakan bahwa menurut saya perkembangan Islam terbesar ke depan justru terjadi di Amerika. Dan perkiraan ini sudah semakin menunjukkan kebenarannya. Ya, perkembangan Islam di Amerika luar biasa. Tidak terbendung. Saking kalupnya, sebagian orang Amerika itu akhirnya membunuh imam-imam masjid. Menembaki imam masjid. Supaya berhenti dakwah itu. Ya, mereka lupa satu dibunuh akan muncul 1000 lebih dari orang itu. Ya, makanya kaderisasi tidak boleh berhenti. Mereka akan terus menyasar tokoh-tokoh Islam untuk dihabisi. Jadi memang dalam gerakan Yahudi itu ada namanya affirmation different leg. Ya, gerakan untuk merusak tatanan para tokoh-tokoh Islam dengan melakukan karakter assassination. Jadi membunuh karakter. Jadi ulama, dai, ustaz itu dirusak namanya, difitnah, dipojokkan supaya umat menjauh dari dia. Ya, ini akan terus mereka lakukan. Namanya karakter assassination. Kalau itu ternyata tidak berhasil, maka Jewish different leg, kelompok eksekutor untuk menghabisi ulama-ulama itu. Dan itu sudah terjadi di banyak tempat. Ya, makanya lindungi ulama kalian. Ya, jaga ulama kalian karena akan menjadi sasaran tembak oleh mereka. Karena itu sudah terjadi di mana-mana. Makanya saya sekalian, analisa terakhir dari Henry Kissinger. Henry Kissinger ini termasuk perancang gerakan Yahudi dunia. Termasuk yang menjadi apa namanya pemilik saham di Freeport. Dia mantan menteri luar negeri Amerika yang dulu. Dia kemudian menggambarkan orang Islam itu ada lima komponen. Nah, ini analisis terakhir, umat Islam itu ada lima komponen.
ya, lima komponen gerakan umat Islam. Yang pertama gerakan akidah. Mereka yang mengajak kembali ke akidah. Yang kedua gerakan moral, gerakan akhlak. Mereka mengajak kepada kembali kepada akhlak Islam. Kemudian yang ketiga gerakan ilmiah. Mereka yang kemudian menerbitkan buku, apa, melakukan penelitian, kajian, ya, pendalaman-pendalaman ilmiah lewat perguruan tinggi, lewat percetakan, lewat macam-macam, tahqiq dan sebagainya, gerakan ilmiah. Ya, dan ini banyak di perguruan tinggi. Yang keempat adalah apa? Gerakan jihad yang melawan dengan senjata. Dan itu terjadi di mana-mana. Dan yang kelima adalah gerakan Islam yang syumul. Gerakan Islam yang totalitas. Gerakan Islam yang totalitas inilah yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Nah, Kissinger mengingatkan paling bahaya dari gerakan Islam ini, gerakan yang kelima ini. Gerakan yang komprehensif, gerakan yang syumul, atau biasa disebut dengan gerakan Islam kafah. Kenapa? Karena ini punya konsep ingin mengembalikan Islam secara utuh di dalam semua lini kehidupan. Dan kelompok inilah yang punya konsep. Kalau ini muncul, maka dia bisa menyatukan empat gerakan lainnya. Jadi masing-masing gerakan ini sulit untuk menyatukan. Tapi gerakan yang kelima inilah yang bisa menyatukan. Kalau gerakan yang kelima bisa menyatukan empat komponen ini, maka jadilah kekuatan umat Islam yang luar biasa. Dan ini yang mereka takuti. Ya. Dan inilah yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Gerakan komprehensif dari perorangan sampai kemudian apa? Apa? Membangun peradaban umat manusia. Huna maru wa kanu qadatan natar. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah.